Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan unboxing pulse oximeter. Ini saya dapat harganya Rp20.000, sama ongkos kirim. Oke, kalian lihat saja, bisa kalian pilih. Saya beli di apa ini, Lazada kalau nggak salah. Kalian lihat harganya hanya Rp20.000, jadi saya coba beli. Oke, ini saya beli karena kalian tahu yang sedang musim penyakit sekarang. Oke, kalian lihat dusnya pasti made in China, tipenya LK87, jadi memang ini yang paling murah sekarang, jadi saya coba saja yang paling murah. Oke, ini udah saya coba, terhadap teman-teman juga sudah saya coba, sepertinya tidak masalah. Saya tidak berani menjamin apakah presisi karena saya bukan perusahaan yang membuat presisi atau tidaknya, tapi ini berjalan, nanti akan kita coba. Yang kalian perhatikan yang biasanya sering rusak karena pemasangan baterainya. Oke, baterainya kalian lihat A3 AAA. Yang membuat sedikit aneh memang kalian harus perhatikan sekali dalam pemasangan baterai. Kalian perhatikan ini pair benar negatif yang ini, tapi satunya lagi pair tapi dapat positif seperti ini. Jadi kalau kalian tidak hati-hati pasti rusak. Kalian lihat di sini ada gambarnya, mungkin tidak begitu jelas, tapi di sini ada gambarnya. Oke, kita pasang saja. Jadi ini menurut saya murah sekali bro, barangnya juga halus. Lihat, kemudian ini sudah otomatis off, jadi kalau ditekan nyala, tapi bila tidak digunakan 8 detik akan off. Off. Oke, saya coba dulu, ada beberapa video sebelumnya juga saya sudah lihat, kita coba bolpen katanya kalau bisa palsu, saya juga tidak tahu, yang jelas memang tidak bisa, kita coba saja. Oke, ini bolpen, kita coba apakah dia bisa mengukur. Kalian lihat tidak bisa mengukur, dia mencari terus. Oke, kemudian akan saya coba dahulu kertas, kita coba saja. Ini harusnya mati sendiri. Ya, sudah off sendiri. Kita coba kertas. Tidak bisa juga. Oke, kemudian ini yang paling penting menurut saya, meter ini karena memang ada penyakit sekarang yang dibutuhkan kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi yang paling penting kalian perhatikan kadar oksigennya saja, karena saya juga jadi khawatir dengan diri saya karena dengan alat ini ada yang di atas rata-rata. Nanti kita coba. Kemudian, oh ya, cara kerjanya, syaratnya banyak, tangannya harus bersih, tidak ada lapis kuku, kemudian jangan bergerak. Oke, kita coba saja. Oh, satu lagi akan saya tunjukkan dahulu. Di sini ada sensornya, coba lihat, kalian lihat, terlihat yang di atas lampu, yang di bawah sensor, lihat ya bro. Oke, kita coba saja, kalian lihat. Jadi yang penting kadar oksigennya saja, jadi jangan boleh bila bergerak sedikit rada ngaco, jadi jangan bergerak. Kalian letakkan saja di bawah seperti ini. Jadi yang penting ini kadar oksigennya di atas 92. Maksud saya, dari beberapa literatur yang saya baca, kadar oksigen ini tidak boleh di bawah 92, tapi bisa kalian baca. Ini yang menurut saya jadi sedikit khawatir, 112. Rata-rata teman saya yang saya coba di antara 70, 80, 90.
Kenapa saya 100? Rupanya saya darah tinggi mungkin, saya juga tidak tahu. Oke bro, jadi kalau dilepas, oh ya, fungsi tombol ini bisa kalian rubah. Selain untuk start, dia juga bisa merubah kebalikan dari tulisan yang ada. Kita coba tekan terbalik, terbaca jadi terbalik. Oke, saya balik lagi, saya tekan. Mantap ya bro, dengan harga 20.000 alat ini menurut saya sudah canggih sekali dan dibutuhkan saat ini. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba ke rekan saya. Kalian lihat, kadar oksigennya bagus, 98. Yang bawah datanya 86. Oke, kita coba yang lain. Oke, ini salah satu pedagang kelontong daerah saya. Ayo tekan. Kita lihat kadar oksigennya 99. Mantap. Oke, pulsanya 82. Oke, bagus. Thank you, Mas. Oke, ini salah satu pedagang. Tekan, Pok. Apa? Itunya tekan yang putih. Oh, yang putih. Oke, kita lihat. Kalian lihat kadar oksigennya bagus, 99, pulsanya 107. Oke, kita coba yang lain. Oke, sekarang saya coba salah satu pedagang yang kerjanya begadang terus. Kita lihat, tekan Mas. Kita lihat kadar oksigennya bagus, 99, tekanan darahnya atau pulsnya 77. Mantap. Ya, makasih Mas. Oke, ini salah satu pekerja Gojek. Tekan yang putih. Kita lihat tekanan darah sama kadar oksigennya. Kadar oksigennya bagus, 99. Sayang tekanan darahnya tinggi, 117. Oke, terima kasih bro. Oke, ini Pak RT rumah saya. Tekan Pak RT. Kita lihat tekanan darah Pak RT. Oksigennya bagus, 99, tekanannya 101, cukup tinggi. Oke, terima kasih banyak Pak RT. Sama-sama.